Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Crying Tube. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara menanam sayur secara hidroponik. Hidroponik merupakan cara bercocok tanam tanpa tanah sebagai media tanam. Saat ini, teknik budidaya hidroponik semakin digemari, terutama oleh masyarakat perkotaan. Pasalnya, metode budidaya ini hemat tempat dan bersih. Caranya pun relatif mudah dan kualitas tanaman yang dihasilkan juga lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional. Memelihara tanaman dengan cara hidroponik bisa menjadi suatu hobi yang menyenangkan, apalagi di saat pandemi virus corona sekarang ini, kita memang lebih baik berada di rumah. Hidroponik tidak sulit dicoba. Untuk membuatnya hanya diperlukan beberapa bahan yang bisa didapatkan di toko peralatan bangunan atau dengan memanfaatkan barang-barang bekas berupa pipa pralon, gelas plastik, dan bahan lainnya. Jenis tanaman yang bisa ditanam dengan cara hidroponik juga beragam, mulai dari kangkung, sawi, selada, pakcoy, seledri, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Anda tertarik dengan hidroponik? Ikuti cara lengkap menanam sayuran pakcoy secara hidroponik berikut ini. Untuk memulai menanam tanaman secara hidroponik, diawali dengan pembuatan instalasi. Ada bermacam-macam sistem dan bentuk instalasi hidroponik seperti sistem NFT, DFT, sistem WIC, dan lain-lain. Di sini saya akan membuat instalasi hidroponik sederhana sistem DFT atau Deep Flow Technique yang nantinya cocok untuk menanam sayuran seperti pakcoy. Instalasi ini dibuat dengan menggunakan 4 buah pipa pralon 2,5 inci masing-masing panjangnya 1 meter dan dipasang pada rangka dari pipa pralon 3/4 inci. Pipa ini dilubangi dengan diameter 5 cm menggunakan bor listrik yang berfungsi sebagai lubang tanam. Tiap pipa mempunyai 9 lubang tanam, jadi total ada 36 lubang. Instalasi hidroponik ini ditempatkan di bawah kanopi agar tidak terkena air hujan, namun masih terkena cahaya matahari menjelang tengah hari. Untuk mengalirkan nutrisi atau air berisi pupuk ke pipa pralon tempat tanam, diperlukan sebuah pompa akuarium. Saya membelinya secara online. Pompa ini mempunyai daya 20 watt, mampu menaikkan air setinggi 1,5 meter dengan kapasitas 1000 liter per jam. Pompa dipasang dalam ember sebagai bak nutrisi. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Air nutrisi dalam wadah dipompa melalui selang ke pakal pipa pralon paling atas. Air nutrisi akan tergenang dalam pipa ini setinggi separuh diameternya. Inilah yang disebut dengan deep flow.
Kemudian kelebihan air akan keluar dari ujung pipa dan masuk ke pipa kedua melalui pipa penghubung. Demikian seterusnya, nutrisi mengalir ke pipa ketiga dan keempat. Pada ujung pipa keempat, air nutrisi dialirkan kembali ke bak nutrisi. Dengan demikian, air nutrisi bersirkulasi secara terus-menerus. Bak nutrisi perlu ditutup untuk mencegah masuknya air hujan dan sinar matahari secara langsung yang akan mempengaruhi kadar nutrisi. Langkah selanjutnya adalah membuat net pot, yaitu tempat menanam tanaman. Caranya, pada bagian bawah gelas plastik dibuat lubang-lubang kecil menggunakan solder atau besi yang dipanaskan. Jumlah lubang tidak ada ketentuan, buat secukupnya. Lubang-lubang ini nantinya berfungsi untuk masuknya nutrisi ke dalam media tanam. Dalam teknik budidaya hidroponik, ada banyak sekali media tanam yang bisa digunakan seperti rug wool, rang sekam, hidrogel, kerikil, koko pet, dan lain-lain. Rang sekam merupakan media tanam yang paling banyak digunakan dan paling populer di kalangan pengguna hidroponik. Kelebihan dari media tanam ini adalah adanya kandungan komponen kimiawi seperti protein kasar, kadar air, abu, serat kasar, karbon, oksigen, karbohidrat, hidrogen, dan silikon, sehingga dalam penggunaannya lebih efisien. Di sini, arang sekam saya buat sendiri dengan cara cukup mudah dan bahan baku yang mudah didapatkan dengan harga murah. Cara membuatnya dengan membakar sekam pada tempat terbuka dengan menggunakan ceroboh yang dibuat dari seng bekas. Bagian bawah ceroboh ini dibuat lubang-lubang dengan paku. Setelah itu sekam dibakar sampai semua terbakar dan berwarna hitam. Kemudian padamkan api dengan menyiram dengan air agar sekam tidak menjadi abu. Setelah pembuatan arang sekam, sekarang tiba masanya untuk menyemai benih. Saya menggunakan benih Pak Choi yang dibeli melalui online. Penyemaian benih ini dimulai dari penyediaan media untuk menanam benih berupa tanah, kompos, dan arang sekam. Kemudian perendaman benih, penanaman benih, penyiraman, dan mengontrol kelembapan dengan ditutup plastik hitam. Penyiraman dilakukan tiap pagi dan sore. Pada saat bibit berumur sekitar 2 minggu dan mempunyai daun sekitar 4 atau 5 lembar, maka sudah bisa dipindahkan ke instalasi hidroponik. Media utama dalam menanam hidroponik adalah air. Maka nutrisi atau pupuk yang digunakan tidak bisa sembarangan. Nutrisi yang diberikan haruslah mudah diserap tanaman sekaligus dengan konsentrasi yang tepat sehingga tidak meracuni tanaman. Nutrisi yang banyak digunakan untuk hidroponik adalah nutrisi AB Mix. AB Mix merupakan campuran antara pupuk A dan pupuk B.
Pupuk A mengandung unsur kalium, sedangkan pupuk B mengandung sulfat dan fosfat. Ketiga unsur ini tidak boleh dicampur dalam keadaan pekat agar tidak menimbulkan endapan. Ini adalah nutrisi AB Mix yang saya beli melalui online berupa serbuk atau kristal. Nutrisi AB Mix ini belum dapat dipakai langsung untuk pupuk hidroponik. Berikut cara mengolahnya sehingga menjadi nutrisi yang siap pakai dalam dua langkah sebagai berikut ini. Pertama, membuat pekatan. Sediakan nutrisi AB Mix masing-masing untuk 500 ml, 2 buah botol plastik bekas, dan air bersih secukupnya. Isi masing-masing botol plastik dengan air bersih sebanyak 500 ml. Kemudian, larutkan masing-masing nutrisi AB Mix, nutrisi A dan nutrisi B ke dalam masing-masing botol. Aduk sehingga serbuk atau kristal pupuk terlarut seluruhnya. Sekarang kita sudah mempunyai dua botol pekatan, yaitu nutrisi A dan nutrisi B. Kedua, membuat larutan siap pakai, yaitu nutrisi yang akan digunakan langsung pada instalasi hidroponik. Caranya, untuk 1 liter air dicampur dengan 5 ml pekatan A dan 5 ml pekatan B. Misalnya untuk membuat 20 liter nutrisi siap pakai dibutuhkan 20 liter air bersih yang dicampur dengan 100 ml pekatan A dan 100 ml pekatan B. Setelah semua alat dan bahan tersedia berupa instalasi, netpot, media tanam, serta nutrisi, dan bibit sudah berumur lebih kurang 2 minggu, maka tibalah saatnya untuk menanam bibit ke instalasi hidroponik. Pertama, isi masing-masing netpot dengan arang sekam setinggi 3/4-nya. Kedua, buat lubang di tengah-tengah arang sekam dengan pensil atau yang lain hingga menyentuh dasar gelas plastik. Ketiga, ambil bibit dengan cara mencongkelnya, usahakan akarnya tidak putus. Bersihkan tanah atau kotoran pada akar dengan menggoyang-goyangkan dalam air. Keempat, tanam bibit ke dalam netpot, usahakan akarnya menyentuh dasar gelas, kemudian padatkan sekam dengan merendam ke dalam air, dan usahakan air yang ada dalam pot dikeluarkan dengan cara menggoyang-goyang. Kelima, netpot dimasukkan ke lubang tanam pada instalasi hidroponik. Keenam, nyalakan pompa dan sekarang proses penanaman selesai. Sayur pakcoy yang ditanam secara hidroponik ini perlu dirawat setiap hari. Kegiatan yang dilakukan antara lain, 1. Memeriksa jumlah nutrisi, kalau kurang segera ditambah.
kedua pemeriksaan fungsi pompa lancar atau tidak. Ketiga, pemeriksaan pertumbuhan tanaman seperti melihat apakah akar tanaman sudah tumbuh atau keluar dari net pot. Demikian video kami kali ini. Semoga bermanfaat. Tonton video kami berikutnya tentang hidroponik di channel ini. Terima kasih. Wassalam.